Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyebut pada akhir pekan mendatang, kegiatan CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman masih tetap dilaksanakan. Namun terkait apakah CFD tetap digelar saat bulan Ramadan nanti, pihaknya masih menunggu arahan pimpinan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso, memastikan pada akhir pekan mendatang kegiatan CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman masih tetap dilaksanakan. Namun terkait apakah CFD akan tetap digelar satu bulan Ramadan nanti, Yuliarso mengaku saat ini masih menunggu arahan pimpinan. Tidak hanya itu, pihaknya pun akan meminta masukan dari masyarakat dan petugas seperti apa sebaiknya pelaksanaan CFD pada bulan Ramadan nanti. Rencana pelaksanaan Car Free Day pada bulan Ramadan akan dibahas dalam rapat Pemko Pekanbaru yang dilaksanakan jelang bulan Ramadan. Priska dan Hendra Putra melaporkan.